Hari ni proses buang lunas eh. Okey, tapi tak cabut dia ya, kira proses tu. Depan tu ada dia pasok ia ketak sikit depan tu. Tak aku dinding ah. Jadi kaki kita tengah cabut lah. Ni pun cabut dah. Belakang depan dengan belakang cabut dah. Tengah ada lagi. Oh ni lunas je. Apa-apang. Oh ni pisang je. Thank you.
Okey. Ini lunas motor orang mama. TRF1143. Tu kita cabut dah lunas je. Oh ni lunas lama je. Oh ni lunas baru. Kita buat gini eh. Kita adu je ni sebab nak tahu ni. Macam kedudukan lubang ni. Ha kita letak sini. Mana kita tanda lah. Mana jarak ni tepi berapa, depan berapa. Tepi ni belum ni apa. Lepas tu lubang nak kita tanda belakang sini ni. Lubang ni pun sama kot. Tidak tahu kenapa anda dia letak dalam. Tapi petingnya tu kok. Tapi lubang okay, ni lubang lubang kong. Lubang nak kong. Lubang nak kong. Ni yang budak tahu ni apa. Ni lubang nak kong ni kot. Jadi kita tebuk lah. Kita tanda situ. Tanda sini. Okay. Apa awak? Lepas tu kita sambung ni dua. Ni lunas je sekali eh. Lagi kita sambung. Cuma kita nak kita adu gini. Kita nak. Kita nak dah. Nak tahu kedudukan lubang je. Jadi kalau kita masuk lagi senang. Sama tadi. Okay. Macam awak ni memang pisang je. Pisang je panjang. Amba tak tahu. Panjang mana je nak bakar. Lepas tu. Tapi memang panjang. First time yang tengok panjang gini. Kayu je. Panjang. Kalau lunah ni memang besar lah. Lapang-lapang. Ini lunah lama je. Nah, macam ni yang berkata dia. Ah, ni. Gerudukang ni. Okay, kita sama gini.
satu tanda. Orang ni contoh macam sici, ha. Sini pun sici. Ha, gitu. Ni lubang, lubang benda tu. Allah Akbar. Lubang kipah ya. Eh, mudi ya. Kipah pula. Lubang mudi ya. Ha, itu tanda sini. Kata sini ya, ha, gitu. Kayu yang berkabur memang mahal ni. Memang naik harga. Pisang ni pun naik harga. Itu petang. Sampai ke belakang. Orang ni kita melah baru separuh. Separuh lagi tak dang. Sebab air pasang tadi. Segi yang berkejong belum ni. Belum ni kita dah setuju yang minggu depan, insyaAllah. Kita pelah. Kita pelah comel. Kita restore buat. Kita kemah-kemah body balik lah. InsyaAllah. Semoga murah rezeki tuan motor ni. Semoga bekak. Semoga boleh banyak tolong orang. Ha, sebab ramah kan. Orang ni macam orang kelaut ni. 2, 3, 4 orang. Ha, jadi boleh buat alik. Ha, ni lah. Ke orang rumah. Orang ni ambil dah cara lagi lah. Sebab memang air pasang tadi. Ni air tersuruk dah ni. InsyaAllah minggu pang lunah. Pasang lah. InsyaAllah. Kalau tak ada agak melintang. Kalau tapi tengok atas kedudukan air lah. Ha. Sebab kita pakai menu. Kita tak ada duk. Ha. Kalau air pasang. Pasang sangat boleh nak pasang kot lunah. Kalau pasang sikit tak apa sebab rengang sikit kita nak tolok. Kita nak adu masuk dalam tu. Rengang kerja. Tapi kalau dalam sangat. Memang dah nak kerja. Jadi yang boleh ke apa tengok keadaan gitu. Tapi insyaAllah. Kalau tak ada agak menitang insyaAllah. Minggu depan. Siap pasang lunah. Sebab kita nak pelah-pelah hari apa lagi. Banyak kerja. Ni nak pasang pisang lagi. Ini pisang je. Tapi panjang. First time yang tengok panjang gini. Luna normal lah panjang. Oh ni bah eh. Kamu pergi motor baling eh. Kita pasang bah. Bah tepi. Tukar. Dua. Belakang kita tukar kok. Oh tu. Motor nak jana tu. Ini canda. Ini canda orang mah. Canda. Ini canda. Allah, Mbak.